berangkat dari orang tua yang biasa saja. Jadi ketika saya mencari sekolah, tentu mencari sekolah yang mudah untuk mendapatkan pekerjaan, Pak. Alhamdulillah, dari beberapa informasi yang kami dapatkan di keluarga, ada sekolah yang kalau kita lulus dari situ, pasti bekerja. Dan akhirnya saya cari informasi, lalu saya mendaftar, dan akhirnya alhamdulillah masuk, diterima. Jadi sepas masuk saja sudah bersujud syukur karena masa depan sudah di tangan. Menurut saya beruntung saya mendapatkan informasi bahwa ada sekolah menengah analis kimia Bogor. Nah, berikutnya saya memasuki pendidikannya, dan alhamdulillah apa yang saya perkirakan tidak meleset. Menurut saya beruntung diajar oleh orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas gitu. Kurikulumnya juga pas. Kenapa saya katakan pas? Ketika saya keluar dari sekolah ini, memang dibutuhkan oleh industri, dibutuhkan oleh orang-orang yang memakai jasa dari sekolah ini gitu. Dalam hal ini tentunya adalah mahasiswanya gitu. Jadi orang-orang yang lulus dari sana biasanya mereka sangat percaya diri. Terbukti mereka pada diterima di berbagai negara. Ada di Qatar, ada di Emirates, di Belanda, di Jepang, di Amerika juga, dan yang lainnya. Itu luar biasa kan, Pak? Lulus SMA gitu ya, bisa diterima di luar negeri dengan gaji yang menggiurkan begitu. Dan statusnya atau grade-nya itu ada di menengah ke atas. Kalau kita masuk ke industri, contohnya ke lab gitu ya, ke pabrik, kita ada di QC. Ya. Kalau memang pemerintah arahnya ke sana, menurut saya sangat tepat. Dimana sekarang tuh yang dibutuhkan oleh industri adalah orang-orang yang punya skill. Dan kita tahu juga bahwa sekarang dunia itu udah seperti satu atap. Orang-orang dari luar itu bisa dengan mudahnya masuk ke sini yang mempunyai skill. Kalau kita tidak punya skill, maka kesempatan-kesempatan pekerjaan ini akan diambil oleh negara-negara bangsa lainnya tentunya. Nah, menurut saya realnya di lapangan, di industri membutuhkan vokasi ini. Ketika kita berfokus di pemerintah ini di pendidikan vokasi sangat tepat. Dan tentunya juga industri memberikan masukan kepada pemerintah. Skill yang mana, skill apa yang dibutuhkan saat ini. Dan pemerintah juga harus melihat realita di lapangan bahwa sangat banyak skill yang dibutuhkan oleh industri. Jadi kalau kita lihat contoh kasus sekolah menengah analis kimia Bogor, bahwa lulusannya akan bekerja di pabrik. Lulusannya akan bekerja di tempat-tempat riset. Lulusannya akan bekerja di industri-industri yang berhubungan dengannya. Itu kalau apabila kita tidak, si sekolah ini tidak mengupgrade teknologinya atau mesin-mesin atau instrumen yang akan dipakai oleh anak-anak didik ini, akan tidak nyambung dengan industri. Di mana industri saat ini memakai alat yang high-end, lalu sekolahnya belum mengupgrade. Tentu lalu ada kesenjangan skill yang dibutuhkan oleh industri tidak dikeluarkan oleh vokasi ini. Jadi tentu kita berharap bahwa Departemen Perindustrian fokus untuk mengupgrade dan melihat kondisi di lapangan di industri-industri, karena kalau tidak, anak-anak didik kita akan tertinggal. Alhamdulillah, yang saya lihat hari ini, Departemen Perindustrian mensupport full untuk masalah peningkatan teknologi.
Jadi ada beberapa instrumen yang sekarang ini sedang dipakai oleh pabrikan, lalu sekolah mengajukan kepada perindustrian untuk di-upgrade, dan insya Allah ini masih bisa bisa nyambung. Kenapa? Karena saya sangat respect kepada kawan-kawan di Departemen Perindustrian yang selalu melihat, memantau kondisi industri kita dan keperluannya.